Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita. Seharusnya kita menjadi hamba yang bersyukur, bukan menjadi hamba yang kufur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah membawa manusia dari alam kejahilan menuju iman dan takwa, membawa manusia dari alam kebodohan menuju ketakwaan akhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan kita banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumil qiyamah kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai manusia tentu kita dalam menjalani hidup ini berbagai kehidupan yang kita tempuh. Ada siang, tentu ada malam. Ada perempuan, tentu ada laki-laki. Berbagai nikmat yang Allah berikan, ada rasa sedih, ada rasa gembira. Tidakkah kita bersyukur? Negara yang kaya makmur, terbentang luas, geografis yang indah, tanam-tanaman, perpohonan, semuanya tumbuh di tanah yang kita cintai ini. Begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Di dalam bumi, di atas bumi, semua nikmat Allah berikan kepada kita. Tapi sayang, kadang-kadang kita tak pernah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang begitu banyak, sehingga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita berpikir, tidakkah kita renungkan ketika kita dihadapkan di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar? Tentu jawabannya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Sebagai hamba Allah, kita harus senantiasa mengevaluasi, mengintroksi diri kita sebagai manusia. Kita perhatikanlah beberapa daerah di negara ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, masya Allah. Tidak ada kekuatan manusia yang bisa memprediksi kejadian itu, walaupun setinggi apapun buatan manusia. Masih tidak sadarkah kita? Tidak terbukakah hati kita? Mana mata terbuka tapi kita tidak pernah melihat? Mana telinga tapi kita tidak pernah mendengar? Tidakkah kita melihat makna dan yang terkandung di dalamnya? Maka kalau Allah muka kepada kita, katalah wa kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Kata Allah, inilah azab di dunia. Kenapa? Manusia sudah lupa dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak Allah perintahkan jin, manusia hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sayang, manusia ingkar, manusia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberikan azabnya kepada manusia. Tidakkah terbuka hati kita? Tidakkah kita mengintrospeksi diri kita? Kalaulah seperti ini, maka tentu kita akan menjadi hamba-hamba yang rugi ketika berhadapan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita malu berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala jika kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Sanggupkah kita mempertanggungjawaban kita? Mulut tak akan bisa berbicara lagi, tangan tidak akan bisa berbicara lagi, seluruh anggota tubuh kita tidak ada artinya lagi, kecuali ilallazina amanu wa amilus solihah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang beruntung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, Allah yang menghidupkan manusia, Allah juga yang mematikan manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah kita merenung sejenak? Banyak terjadi peristiwa
bukan di saat sekarang, bukan di zaman sekarang, tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di Al-Qur'anul Karim. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meluluhlantakkan kaum Lut. Allah menghancurkan kaum Nuh. Allah menghancurkan kaum 'Ad. Allah menghancurkan kaum Lut. Allah menghancurkan Fir'aun. Merasa mereka hebat, mereka punya harta yang melimpah ruah, tetapi mereka tidak sadar dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu mereka belanjakan. Mereka berkuasa menjadi penguasa yang zalim. Mereka tidak membantu orang-orang yang membutuhkan mereka. Masih banyak fakir miskin, masih banyak orang yang membutuhkan. Mereka punya harta yang melimpah ruah, menjadi jutawan. Sayang, alangkah sayang disayang, mereka hanya menumpuk-numpuk harta untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan kelompok segelintir mereka. Mereka tidak menyadari bahwasanya itu semua akan berakhir. Ketika orang meninggal dunia, tidak ada yang perlu dibanggakan. Jabatan tinggal, harta tinggal. Berapapun yang kita punya, sudah tidak ada gunanya lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan sejenak. Banyak peringatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Sudah banyak terjadi musibah di mana-mana. Gempa bumi, longsor, terjadi banjir di mana-mana. Itu menjadi teguran bagi kita, peringatan bagi kita, kalau kita bagi hamba-hamba yang mau berpikir. Tetapi sayang, sudah begitu banyak terjadi bencana, musibah di negeri ini, namun kita masih belum sadar. Kita masih belum mengambil ibrah pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Sehingga kalau kita masih tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi cepat atau lambat azab Allah akan turun, akan meluluhlantakkan di suatu negeri. Taubat sudah tidak ada gunanya lagi. Mari kita sadari bahwa itu semua adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau matahari sudah terbit dari barat, taubat sudah ditutup, maka kita akan menjadi hamba yang penyesalannya tiada tara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan kezaliman, kita tinggalkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, rahmat Allah akan turun di muka bumi kita ini. Allah akan memberikan segala kenikmatan kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepatlah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan, atas segala kesilapan yang pernah kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, agar azab Allah tidak turun kepada kita. Dengan begitu, kita kembali ke jalan Allah, jalan yang lurus, jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.